Halo Smart Viewers, kasus mantan ketua PSSI Lanyala yang tidak masuk dalam bursa pencalonan Jagub Jatim menarik untuk disimak. Sebagaimana kita ketahui dari berbagai media cetak dan juga elektronik bahwa Lanyala yang sebenarnya kader internal Partai Gerindra untuk maju sebagai Cagub Jawa Timur tersebut terkait besarnya mahar politik yang harus dibayar. Seperti apa mahar politik ini? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Pak Marta Sanjaya dan juga Pak Andi selaku analis politik dan HAM dari Labor Institute Indonesia. Halo, apa kabar? Halo, baik-baik aja. Pagi, Mas. Pagi, Pak. Ya. Pagi. Okay. Nah, kalau dari Pak Marta sendiri deh, kalau lihat kasusnya Lanyala ini, menurut Bapak, apakah ini juga emang termasuk dari mahar politik, Pak? Terima kasih ya. Mahar politik, apa artinya? Ya, artinya keberadaan partai politik minta mahar politik mahar tadi adalah sesuatu yang menjadi bagian dari jaminan, ya, jaminan partai untuk bisa si calon tadi masuk, ada persyaratannya. Jadi mahar itulah sebagai, tapi kalau saya lihat gini, mahar itu di dalam undang-undang kepartaian kan sepertinya nggak mengatur ya. Nah, kalau memang mungkin keberadaan itu menjadi bagian daripada persyaratan, orangnya sebetulnya nggak apa, sah-sah saja gitu lah. Misalnya dipakai untuk saksi di pada saat pilkada itu dilaksanakan ya, itu kan modalnya. Tapi kalau misalnya partai politik itu sendiri nggak mau mengeluarkan modal lalu diserahkan kepada si calon, sementara calon mengeluarkan tapi tidak digunakan untuk kepentingan partai secara semata, hanya menguntungkan ketua misalnya, lalu menguntungkan lembaga, itu artinya sama aja korupsi. Okay. Mengambil pengaruh, memberikan penawaran kepada calon. Okay. Tapi dia ada embel-embelnya. Okay. Itu harus kita kaji lagi gitu. Oke. Okay. Nah, tapi kalau menurut Pak Andi sendiri, Pak, karena kalau di sini kita lihat dari partai Gerindranya sendiri mengklarifikasi kalau itu bukan mahar, tapi uang saksi dan biaya operasional persiapan pelaksanaan pemilu. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Marta, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Thomas Christiansen ya, dalam ada satu dia buku tulis tentang money in politics. Oke. Okay. Jadi dalam persepsi dia, dalam money in politik itu bahwa uang atau dana itu mempengaruhi dalam hal proses politik. Dan ada empat ya, uang itu terlibat dalam proses politik. Jadi itu pertama itu uang untuk suara. Jadi uang itu digunakan untuk bagaimana dia dengan tanda kutip quote unquote untuk membeli suara. Terus kemudian uang untuk membuat sebagai goalkeeper. Goalkeeper itu artinya bagaimana uang itu digunakan untuk saksi-saksi, untuk mengawasi proses politik. Terus ketiga itu uang untuk bagaimana mempengaruhi kebijakan opini publik dan bagaimana untuk mempengaruhi legislatif. Artinya dia itu membuat bagaimana dia memarketingkan dirinya itu, ya, politikus ini, untuk bagaimana opini publik terhadap dia. Bahwa dia itu beginilah orangnya, positif, ya kan. Nah, yang terakhir itu uang digunakan untuk kekuatan politik, ya, kekuatan politik untuk bagaimana dia itu bisa menggerakkan partai-partai dengan uang yang digunakan, gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh teman kita Thomas Christiansen dalam Money in Politics. Nah, kalau kita lihat dinamika saat ini tentang mahar politik, ini suatu fenomena yang kelihatan dan tidak kelihatan. Artinya kelihatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Marta bahwa uang itu digunakan untuk saksi, okay, uang itu digunakan untuk kampanye. Tapi yang tidak kelihatan itu bagaimana money politik itu di bawah tangan. Artinya itu dikeluarkan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan daripada pimpinan-pimpinan partai politik untuk quote and quote membeli suara, okay, partai tersebut gitu. Jadi ini adalah satu fenomena yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, korban daripada money politik menurut saya itu adalah rakyat. Oke. Okay. Gitu. Karena ketika kita spend uang dalam teori marketing kan, mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya kan untuk mendapatkan keuntungan.
ya kan, mengeluarkan uang sedikitnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini sekarang dia mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan juga. Minimal dia itu break even point-nya ada. Oke. Itu. Berarti sebenarnya kalau dari Bapak sendiri, apakah setuju dengan adanya mahar politik ini di setiap partai politik, Pak? Untuk... Sebenarnya, saya lebih setuju sebenarnya orang yang berkecimpung dalam politik ini adalah orang yang sudah mapan. Oke. Artinya, dia sudah siap dari sisi materi. Nah, ketika orang yang terjun ke politik dengan quote-unquote biasa-biasa saja, itu ada indikasi bahwa mereka itu akan mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ketika dia masuk ke dalam arena politik. Oke. Artinya apa? Dia memperkaya dirinya sendiri dengan hal-hal yang diduga negatif. Oke. Gitu. Suap apa dan itu akan membuat ranking daripada korupsi di Indonesia itu akan semakin tinggi. Oke. Tapi sebenarnya dengan adanya mahar politik ini apakah memang sudah wajar dan ini memang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu pun seperti ini menurut Pak? Begini, Marta. Saya dulu ikut partai politik. Oke. Okay. Ya. Saya dulu pernah nyalon legislatif, ya. Saya enggak nyebut partai. Partai yang saya naungi dulu karena orangnya kurang sumber daya manusianya, itu semua dirangkul. Okay. Ya, didaftarkan. Lalu tidak ada yang namanya embel-embel. Ada mahar, ada ini dan sebagainya. Itu dulu 2004 legislatif. Nah, tapi persyaratan yang kita keluarkan, ya kita mengurus surat-surat menjadi bagian dari apa poin yang kita keluarkan finansial itu, ngurus kesehatan, ngurus kelakuan baik dan sebagainya. Nah, itu ketentuan yang memang harus dibuat. Dan partai politik memberikan satu persyaratan kalau kamu mau ikut berkompetisi di dalam legislatif ya ataupun apapun lah namanya itu sebagai bagian daripada persyaratan urus sendiri daftar bawa nama lembaga partai politik itu didaftarlah di KPU terus akhirnya dapat nomor urut dan sebagainya. Nah, itu dilakukan strategi untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat itu sendiri. Okay. Dengan upaya dan usaha si orang ini. Hmm. Ya. Kalau memang mungkin dia populer di masyarakat, masyarakat nggak akan ragu. Okay. Untuk bisa menerima dia sebagai seorang pemimpin. Okay. Tapi kalau pakai mahar, persyaratan dan sebagainya, seperti yang Pak Andi bilang, itu sepertinya perlu diragukan. Kontribusi atau dana yang dikeluarkan itu difungsikan untuk apa sih partai politik itu menerima mahar? Apakah itu memang sebenarnya digunakan untuk persyaratan pembayaran apa namanya suara terus yang saksi dan sebagainya? Kalau dengan hal-hal yang lain itu saya rasa nggak akan mungkin bisa kita wujudkan gitu. Okay. Tapi identik ketika kita mendengar mahar politik itu selalu beridentik dengan negatif ya Pak ya? Iya. Selalu negatif ya? Ya. Kita nanti akan membahas lagi mengenai mahar politik. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami tentunya dalam Rumah Demokrasi. Kita masih membahas mengenai fenomena mahar politik. Fenomena mahar politik ataupun sejenisnya seperti money politik bukanlah hal baru dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Menurut Pak Andi sendiri, wajar gak sih Pak sebenarnya kalau untuk setiap partai politik mempunyai mahar politiknya sendiri? Jadi saya melansir apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dalam beberapa waktu yang lalu. Dia katakan dalam satu pertemuan bahwa sebenarnya partai politik untuk mengeluarkan biaya, kos untuk pilkada, baik pil wakor, pil bupati, pil gubernur, maupun pilpres, itu rate-nya antara 20 sampai 100 miliar. Okay. Nah, itu Pak Cahyo yang sampaikan. Nah, logika daripada hal tersebut adalah bagaimana partai untuk mendapatkan uang tersebut. Ya, kan dalam undang-undang pemilu atau pilkada, pilek, ya sorry pilkada maupun pilpres itu dimungkinkan ada sumbangan tidak mengikat sumbangan ya dari pihak tertentu tapi kan kriteria sumbangan ini kan juga belum jelas gitu. Okay. Nah ini yang saya pikir perlu ada penegasan daripada undang-undang kita untuk kriteria sumbangan itu. Okay. Nah kalau mahar sih sebetulnya
mungkin untuk kata halusnya itu bisa kita katakan kontribusi. Kontribusi. Iya, ya, Pak. Ya. Tetap kontribusi. Harus ada ya, berarti setiap partai harus ada. Kontribusi ada. Ya, jadi nonsen kalau okay. dikatakan bahwa seseorang itu untuk mendapatkan sesuatu dalam politik, dia tidak mengeluarkan kos. Kos okay. politik itu kan ada. Nah tinggal bagaimana kita itu, atau mungkin orang-orang yang akan berkecimpung dalam politik itu mempersiapkan kos politik mereka. Gitu. Okay. Baik yang saya dengar sekarang ada partai politik baru yang lagi naik daun, dia itu mensupport. Ya, mensupport sekian M untuk calon-calon yang ditempatkan yang direncanakan akan menang dari satu wilayah. Nah, dan dia membuat semacam perjanjian politik atau sorry kontrak ya kontrak politik. Ketika dia menjabat. Ya, tentu saja biasanya setahu saya Pak, bahwa mereka itu honor mereka akan dipotong sekian persen, 20-30% honor akan dikontribusikan ke partai. Okay. Tapi kan biasanya yang banyak yang tidak kelihatan itu dari proyek-proyek apa gitu. Tapi kalau dari pengetahuan saya dari gaji daripada teman-teman anggota legislatif itu ada memang dibuat ada ketentuan 20-30% itu dikontribusikan ke partai. Okay. Jadi tapi saya pernah membaca suatu artikel yang mengatakan bahwa mahar politik ini ditakutkan ujung-ujungnya adalah ke arah korupsi. Bagaimana menurut Bapak? Jadi gini. mahar tadi indikasi korupsi itu sebetulnya tanda kutip ya. Okay. Artinya bisa iya dan bisa tidak. Okay. Tapi kalau seandainya Pak Andi bilang tadi ada bukan mahar tapi kontribusi. Uang kontribusi. Ya, ya kontribusi yang disampaikan calon kepada partai politik yang mendukung. Dan ada namanya agreement, konsep perjanjian bahwa uang yang di sampaikan itu difungsikan untuk apa-apa saja. Pointer-pointnya. Sehingga kebutuhannya si partai politik dalam rangka mensukseskan program itu artinya kan tidak akan dibiarkanlah partai pendukung untuk si jagonya itu jadi kalah. Tapi kalau seandainya dia ditopang dengan partai politik terus dikasih kontribusi lalu dia mempersiapkan sosialisasinya, lalu dia mempersiapkan tenaga dalam rangka pengawasan, dalam rangka kontrol pada saat pelaksanakan hari H, ya dibayar dengan angka segala macam. Kita nggak salah kalau namanya keterbukaan. Marilah sekarang ini kita melakukan open management system dengan open agreement terhadap bagaimana mahar itu diserahkan dan difungsikan untuk kepentingan apa-apa saja. Jangan ada dusta lah di antara kita. Dan fenomena mahar politik ini pun sudah semakin terbuka ya secara umum ya. Masyarakat luas pun semakin tahu ya kalau misalnya partai politik ini harus ada mahar politik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak sendiri bahwa banyak beranggapan bahwa calon pemimpin kita pun hanya bisa ditakar secara materi jika dengan adanya mahar politik ini? Iya, jadi kan begini, bahwa kualitas daripada pemimpin itu secara objektif kan kita memilih pemimpin yang objektivitas bahwa dia itu pemimpin yang benar-benar bisa membawa suatu daerah itu menjadi maju, ya kan? Itu sulit gitu. Jadi mencari pemimpin yang benar-benar integrated ya, terus kemudian punya kemampuan, skill apa segala macam itu sangat sulit karena semuanya itu ditutupin dengan uang. Jadi ibarat membeli kucing dalam karung. Kita enggak tahu gimana kualitasnya, tapi karena dia punya uang, dia bisa terpilih gitu. Nah, ini yang berbahaya bagi masyarakat gitu. Sehingga kita lihat banyak contoh-contoh kasus di beberapa daerah itu mahar politik itu juga membuat ada suatu dinasti politik. Artinya untuk kepala-kepala daerah itu setelah orang tuanya, anaknya, ininya segala macam. Kenapa? Karena dia sudah punya pundi-pundi. Di salah satu provinsi di Indonesia ini di mana ibunya, anaknya, terus kemudian ditangkap KPK, ya itu tadi karena permainan mahar politik tadi. Karena ketika dia sudah mengeluarkan uang kepada partai politik, dia kan berusaha untuk mengembalikan ini. Dari mana? Dari proyek-proyek daerah yang mana perusahaan-perusahaan atau kontraktor-kontraktor di daerah dia itu yang mengembalikan uangnya itu gitu. Maka itu KPK menangkap gitu kan. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya mahar politik ini untuk masyarakat itu berbahaya gitu. Tinggal bagaimana ke depan partai politik menyiapkan satu ada mekanisme pengumpulan dana. Ya kan? Jadi
ada semacam fundraising. Okay. Ke depan saya pikir partai politik itu ada membuat kebijakan tentang bagaimana fundraising. Okay. Di mana fundraising itu sebenarnya itu bisa mereka mendapatkan dari sumber-sumber yang sah. Okay. Gitu. Itu yang saya pikir ke depan partai politik untuk bagaimana merubah image-nya, untuk bagaimana supaya tidak ada lagi tendensi mahar politik gitu. Jadi yang ada mungkin kontribusi untuk politik gitu. Oke. Okay. Hmm. Tapi kalau tadi Bapak sendiri, saya menangkap Bapak sendiri tadi bilang mahar politik itu ada sedikit berbahaya ya, Pak ya, yeah, bagi masyarakat luas ya. Yeah. Nah, apakah hadirnya sistem pencalonan dari unsur independen merupakan politik jalan tengah untuk menghindari dan meminimalisir fenomena mahar politik ini, Pak? Di satu sisi ada juga kelemahannya kita melihat tentang independen, karena bisa saja dalam calon independen itu dia punya dengan tanda kutip cukong dia. Oke. Okay. Yang mendanai gitu. Tetap ada. Dia teorinya, okay, dalam teori politik bahwa untuk mencapai sesuatu itu pasti kita mengeluarkan cost. Okay. Yeah. Tinggal bagaimana cost ini kita dapatkan secara sah atau tidak. Itu dia. Baik. Nah. Tapi kalau mahar politik ini sudah secara sah kah? Jadi gini, masa jabatan pemimpin, okay, itu ya itu 5 tahun. Baik. Ya, kalau misalnya dia memberikan kontribusi mahar tadi, kan dia tahu angkanya terhadap partai politik tadi. Nah, artinya dia berpikir selama masa jabatan itu berapa lama dia berpikir untuk dana yang dia sudah sumbangkan itu bisa kembali. Baik. Nah, langkah itulah yang menjadi bagian dari pemikiran bangsa kita ini, jangan menjadi seorang pemimpin dia bukan mensejahterakan masyarakat tapi memperkaya diri gitu. Okay. Nah, langkah itulah yang harus kita lihat, keberadaan dengan jabatan 5 tahun itu. Sementara kita tahu seperti Sumatera Utara dulu, terus kemarin Kutai Kartanegara dan sebagainya, itu yang Pak bilang tadi itu kayak Kutai Kartanegara, itu pemimpin sebelumnya kan bapaknya. Nah, politik dinasti. Nah, sementara sekarang kita dapatkan harta kekayaan dia yang didapatkan oleh Rita itu sedang dikumpulkan untuk bisa mengkaji, evaluasi berapa banyak dia punya keuntungan dalam rangka menjadi pejabat negara. Okay. Itu. Jadi dari situ ya Pak kita bisa melihat ya, sebenarnya berarti kalau dibilang seperti itu, saya juga sempat membaca apakah mahar politik ini merupakan salah satu penyebab dari para kepala daerah yang terjebak dalam kasus korupsi, Pak. Iya. Ya. Bisa dari situ ya, Pak? Bisa. Oke. Okay. Bisa. Oke. Okay. Dan pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah dengan adanya mahar politik ini menunjukkan kegagalan partai politik dalam melahirkan calon pemimpin yang berkualitas? Ya, saya melihat memang sebenarnya dinamika bahwa partai-partai politik di Indonesia ini gagal dalam hal melakukan kaderisasi. Itu bisa dibuktikan bahwa dalam setiap pilkada itu sangat sedikit sekali partai politik mencalonkan kadernya. Okay. Berarti yang salah di situ adalah proses kaderisasi. Hmm. Sehingga yang masuk itu adalah orang-orang yang di luar partai, okay, dengan dia membawa sesuatu atau dia didukung oleh kelompok tertentu yang punya dana untuk menggolkan dia sebagai calon kepala, okay, daerah gitu. Jadi saya pikir ini saatnya lah partai politik untuk melakukan pembenahan, okay, dalam hal untuk kaderisasi, untuk menciptakan atau melahirkan para pemimpin-pemimpin baru di baik level nasional maupun level daerah. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya sampai kapan sebenarnya mahar politik ini akan terus berlangsung gitu kan? Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Kalau tadi kita membahas mengenai mahar politik yang menunjukkan kegagalan dalam partai politik, apakah melahirkan calon pemimpin yang berkualitas? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sampai kapankah sebenarnya partai politik ini atau politik transaksional masih akan terus berlangsung? Menurut Bapak sendiri? Selama demokrasi ini masih tetap ada, okay, dalam memilih pemimpin bukan dari dalam ya, okay, dari luar, itu akan pasti ada terus. Akan ada terus. Sebab kalau milih pemimpin tidak dari kader sendiri, ya, karena mendirikan partai kan kita tahu syaratnya mudah dengan konsep 50 orang dengan pengurus tadi, terus ngajuin
permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM, terus ada DPW, DPC, PAC dan sebagainya memang mengeluarkan kos banyak gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang demikian perlu kita lihat selama masih dapat kader pemimpin dari luar yang tidak dibina dari dalam, itu akan terjadi mahar politik itu tadi dan tidak akan bisa terhapus karena dia membutuhkan finansial kebutuhannya tadi dari luar menjadi target syarat yang dibuat oleh partai itu politik. Syarat yang dibuat oleh partai politik itu sendiri. Ya, ketentuan yang ada itu syaratnya. Udah ada rules-nya masing-masing. Ada rules-nya masing-masing. Ya? Ada ikut saya terima, kalau nggak ada mahar jangan coba-coba untuk daftar. Sebenarnya ada nggak sih Pak cara yang ampuh untuk menenggelamkan atau meminimalisirkan lah paling tidak gitu mahar politik ini Pak? Jadi pertama mungkin yang perlu kita klarifikasi ya dari awal bahwa sebenarnya istilah mahar politik itu kan dilarang dalam undang-undang. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada itu secara tegas melarang adanya mahar politik. Sehingga saya berpikir bahwa perlu adanya semacam kontribusi politik. Jadi kalau kontribusi kan tidak melarang, kita memberikan kontribusi untuk sesuatu hal yang baik kan kita nggak dilarang kan gitu. Nah oleh karena itu partai harus membuat satu mekanisme untuk bagaimana kontribusi politik yang diberikan oleh kader-kadernya itu bisa berjalan dengan baik dalam bentuk fundraising. Bila perlu mungkin berani nggak sekarang partai politik di Indonesia itu membuat ada semacam iuran. Iuran yang diberikan oleh anggota partai politik tersebut. Memang untuk bagaimana supaya anggota itu merasa memiliki partai itu berarti harus ada doktrin terhadap doktrin partai yang bisa benar-benar teraplikasi untuk anggotanya gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana fundraising itu dilakukan secara sinergis, secara sistematis dan di transparan gitu. Karena sekarang ini kan isu-isu korupsi kan masih tinggi gitu. Transparansi itu yang selama ini di partai politik yang selalu di dengungkan sehingga kenapa partai politik banyak yang pecah? Karena transparansi yang tidak ada gitu. Oleh karena itu yang perlu dibenahi saya pikir gitu. Apalagi di tahun 2018 ini merupakan tahun politik ya Pak ya. Isu dan fenomena mengenai mahar politik ini kan terus berlangsung ya dan terus bergulir ya. Dan yang terakhir Pak, menurut Bapak sendiri apa sih yang bisa disimpulkan Pak dari mahar politik ini Pak? Jadi saya pikir yang perlu kita kedepankan itu adalah pendidikan politik, civic education bagi masyarakat. Untuk bagaimana masyarakat kita saat ini, terutama teman-teman yang masih muda-muda ini, dididik sense of politiknya itu bahwa politik itu adalah bukan suatu yang mahal. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin terjun dalam politik, kita berpolitik secara elegan, etika politik itu ada gitu, sehingga kita tidak selalu mengedepankan uang, walaupun memang dalam hal untuk mencapai tujuan politik itu ada namanya kos politik. Nah, tinggal bagaimana kos politik ini itu didapatkan secara halal, tinggal bagaimana juga partai politik ya menggunakan dana yang daripada kos politik ini untuk digunakan untuk mengembangkan partai gitu. Karena ada indikasi yang saya lihat bahwa uang-uang yang datang ke partai itu satu digunakan untuk persiapan legislatif, pilkada, pilpres. Nah terus kemudian kedua untuk oknum, untuk petinggi. Nah, ini yang masalah kan. Kenapa ada partai politik kemarin ribut-ribut itu? Karena uang-uang yang selama ini masuk ke kas daripada partai itu tidak transparan. Seperti yang saya katakan tadi, transparansi partai politik di Indonesia ini adalah merupakan hal yang sangat sulit gitu. Nah ini yang saya pikir harus dibenahin, karena kasihan sekali. Korban daripada dampak daripada mahar politik itu, yang katanya itu diberikan sampai sekian ratus M itu adalah masyarakat. Karena pasti pembangunan tidak akan berjalan dengan maksimal ketika suatu kepala daerah dia mengeluarkan kos politik yang cukup tinggi, pembangunan di daerah itu pasti tidak berjalan dengan maksimal. Korbannya siapa? Pasti rakyat kan? Masyarakat sendiri itu ya. Terima kasih Pak Marta atas sama-sama. Diskusi singkat ini. Terima kasih juga Pak atas diskusi singkat ini. Akhir kata, Satista Prandawa beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.